Guys, kembali lagi bersama saya Jeta di Sarana. So guys, maaf, mohon maaf sebesar-besarnya karena belakang-belakang ini saya agak jarang upload video ya, karena ya ada kesibukan pribadi lah. So guys, tema kali ini masih membahas tentang alkohol. Dan koktail yang saya buat adalah sesuai request dari subscriber saya. Terima kasih sudah subscribe dan selalu menonton video saya ya. Oke, ada yang request arak kopi kemasan botol ya. Nah, di sini saya sudah siapkan bahannya guys. Ini ada yang pertama sebuah lokal arak Bali dan ada kopi. Oke, untuk masalah kopi seperti biasa saya gunakan Nescafe saset tidak berampas. Ini contoh kulitnya kayak gini guys ya, kulitnya kayak gini, murah dan enak dipakai. So sebenarnya video ini udah ada di video sebelumnya ya, tapi yang sebelumnya menggunakan gelas dan sekarang menggunakan botol. Langsung saja guys, nggak usah berlama-lama. Kalian yang pertama harus menyiapkan ini, literan ini ya. So sebenarnya saya belum pernah sih buatnya, tapi saya mau coba demi kalian yang di rumah. Mungkin saya coba untuk takar araknya sekitar, saya kasih 300 mili. Ya udah 300. Dan kopinya dan vanilla sirup saya kasih maybe 30 mili guys. Nah ini sebagai pemanis rasa ya. Kalau kalian nggak punya vanilla sirup, kalian bisa menggunakan simple sirup atau gula cair. Atau nggak, mungkin kalian yang mau rasanya kopinya lebih pekat, kalian bisa menggunakan marjan yang rasa kopi ya. Mantap. So oke okay guys, kali ini sesuai request botolnya yang 600 ml. Kita aduk dulu guys ya. Setelah itu dicoba. Oh nice guys, ternyata kita balance-in ya, araknya 30, kopinya 300 mili, kopinya 300 mili dan vanilla sirupnya 30 mili. So untuk kalian di rumah guys ya, misal kalian suka strong, kalian bisa tambahkan araknya, dan kalian jika kalian suka manis bisa tambahkan simple sirupnya. Jika kalian ingin kopi lebih strong, kalian bisa tambahkan kopinya. Intinya kita main di volume itu guys ya. Yang penting bahannya kalian udah tahu kan. So sekarang kita masukkan ke dalam botol. Simple guys, nggak usah ribet-ribet. Asal kalian mau belajar dan menonton video saya tanpa di skip. Ya seperti ini. Ya kurang lebih seperti inilah. Oke guys, sudah jadi. Ini yang kemarin 600 mili arak kopi bisa jual guys ya. Dan tidak sampai di sana guys. Jika kalian ingin mengkonsumsinya di rumah, caranya bisa seperti ini guys. Kita buatkan dia koktail seperti di bar. Oke. Ini guys, seksi tahu sekarang caranya. Masukkan air terlebih dahulu. Untuk minuman, untuk minum sate cocok sekali. Guys, so
espresso martini layaknya di bar-bar. Tampilannya seperti ini guys. Coba deh. Nice banget. Nice bro, itu deh bro. Tapi irit. Kalian cuma menghabiskannya segini berapa mili? 100 mili. Dapatnya 1 gelas. Oh. Kan 600 mili nih. Kalian bisa buat 6 gelas, bro. Cheers. Sangat mudah, bro. Oke guys, mungkin untuk kalian yang di rumah masih bingung, bisa tanya-tanya ya, pasti saya respon. Oke guys, dan itu dia proses pembuatannya. Saya rasa nggak ada yang sulit. Jadi di sini tinggal kalian koreksi. Misalnya kalian seperti sebelumnya yang saya kasih tahu kan. Kalian suka strong, tambahkan volume alkohol. Kalian suka kopinya strong, tambahkan kopi. Dan jika kalian suka manis, tambahkan simple syrup atau vanilla syrupnya. Jadi putar-putar di sana aja guys ya. Karena setiap orang memiliki citra rasa yang berbeda, bibirnya beda-beda kan, ada suka manis, suka strong, suka pahit, suka asam, namun kalau saya sih suka yang balance ya. So, saya rasa video kali ini udah cukup guys ya. Untuk kalian yang di rumah masih ragu, bisa tulis di kolom komentar atau bisa DM IG saya bro. Oke, kita saling sharing lah. So, saran saya tetaplah semangat di musim seperti ini bro ya. Tetap senang, tetap happy, tetap foya-foya makan enak, mabuk-mabukan. Dan pada intinya, di bang mumut kenti mereren. Itu itu ya guys ya. Saya jatuh di saran nasional. See you on next video. Just do it.